Wih. Mantap. Oh. Ih, mau ke. Eh. Mantap, masa. Ih. Asli mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channelnya Paujan Paujah Fishing. Siang ini saya mau mencoba lagi mancing belut. Spotnya spot sawah pemirsa, alhamdulillah setelah 5 bulan ke belakang spot sawahnya udah siap dipancing lagi. Ini biasa saya pakai joran. Karena saya carinya belut yang di tengah pemirsa. Mudah-mudahan ada cintanya musim ini. Oke, jangan lupa silahkan tinggalkan jejak biar saya bisa berkunjung balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti biasa pemirsa, saya sudah siapkan jorannya. Ini joran baru. Lumayan juga panjangnya. Karena targetnya lubang belut yang di tengah pemirsa. Ini biasanya saya nggak dipakai paling ujungnya karena biasanya terlalu lentur. Biasanya saya pakai yang bagian kedua. Tapi saya coba dulu. Kalau misalkan terlalu lentur nanti saya cabut yang ini nanti di bagian yang ini. Nih, jangan lupa kailnya. Kailnya bisa disesuaikan dengan kondisi belut di sekitar spotnya pemirsa ya. Kalau belutnya besar kita pakai kailnya yang besar karena di sini belutnya kecil. Jadi saya biasa pakai kailnya nomor 5, karbon nomor 5 ini. Jangan lupa pakai pemberat sedikit, tujuannya biar gampang masukin ke lubangnya karena kalau di sawah itu biasanya anginnya kencang. Jadi kalau pakai pemberat lebih gampang untuk pemasukannya. Ini umpan yang saya pakai biasa umpan cacing. Kebetulan ini cacingnya terlalu kecil pemirsa. Ini pakai cacing tanah. Biasanya gak usah banyak-banyak kita ngambil cacingnya karena sangat awet alot cacing tanah itu. Cukup 2 atau 3 aja biasanya gak habis malah. Ini kita ambil kepalanya. Ini seperti ini pemirsa. Oke. Itu aja keseruan mancing saya siang ini. Mudah-mudahan ada cintanya di musim ini. Tuh. Dimakan. Wih. Wih. Sampai gitu. Pakai belut babon aja ini. Kena. Mudah-mudahan dapat nih. Wih. Wih. Ih, mantap pemirsa. Ini. Wow, 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 wow. Ih. Sedap benar, pemirsa. Jalannya lihat, oh. Oh. Ih, mau keluar juga kan nyerah. Aja. Alhamdulillah. Dapat akhirnya pemirsa. Ya, belutnya kecil pemirsa, cuman ini sensasinya yang sangat luar biasa. Benar-benar nikmat. Oke, kita cari lagi pemirsa lubangnya nih. Kita coba mainkan. Oh, langsung dimakan tuh. Tarik tuh. Kita tunggu sebentar. Ih.
Wih, mantap pemirsa. Mantap. Oke pemirsa, masih cari lubang di tengah. Ini udah ada nih. Ini maaf kalau gak kelihatan karena jauh. Nah, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, langsung dimakan tuh. Pas saya taruh umpannya pas di lubangnya, langsung disambar pemirsa. Tuh. Ini di samping ini sebelah sini ada juga lubangnya. Mantap bisa. Asli ini bisa, enak banget sensasinya. Ya, amin. Ini udah langsung dimakan lagi tuh. Asli mantap pemirsa, yang tadi mocha, mudah-mudahan yang ini enggak mocha. Malah narik pemirsa. Kompak, wah putus kayaknya ini. Coba sebesar apa pelutnya. Sahnya sebesar ini pemirsa. Ya Allah, terima kasih Allah udah memberikan kenikmatan ini, sensasi yang sangat luar biasa. Kami tidak memikirkan besar atau kecilnya, yang penting rasa sensasinya pemirsa. Mantap. Tadi udah dapat berapa? Ada 10 udah dikasih sama anak-anak yang di sana tuh yang lagi mancing. Ini yang baru lagi, baru ada 3-4 sama yang ini. Nanti kalau udah banyak guys, kita kasih lagi ya, bermanfaat dimasak sama anak-anak. Banyak sekali ini tadi yang udah dapat di bawah, terus yang itu, terus yang di sana, ini yang di sini nih, ini udah banyak sekali. Ini yang samping sini lubang belut juga. Dilepasin lagi pemirsa, kita coba lagi tuh, tuh belutnya tuh. Tuh asli mantap pemirsa. Mantap, alhamdulillah. Kita cari lagi pemirsa. Pemirsa udah main makan aja itu belut. Sebelum taruh udah langsung dimakan tuh. Wih. Mantap. Mocha pemirsa. Banyak sekali belutnya di sini. Ini juga lubangnya nih, yang ini nih. Udah banyak semua di sini. Gak usah jauh-jauh.
usah nyari-nyari kemana-mana, ini lubangnya semua nih di sini pemirsa. Sok repot nih ya. Tuh. Ya.